nih, simple, tapi emang semua pecinta kopi tuh sudah pada kangen. Dengan adanya All Star kayak gini, champion-champion yang lama, mereka bisa kumpul lagi, bisa brew kopi buat pecinta-pecinta kopi Indonesia. 2 tahun kita nggak ada acara-acara gede gitu, tiba-tiba kita ketemu lagi gitu kayak ketemu teman-teman lama gitu. Ada yang dari kurus jadi gemuk, ada yang gemuk jadi kurus. Nyenengin sih, masa apalagi kita bisa nyoba kopi-kopi teman-teman lagi kan. We don't even think about sales, we don't think about anything. What we think is about gimana community-community kopi ini bisa kumpul kembali. Benar-benar kayak ketemu teman lama lah. Aksi All Star itu kita yang pernah menjadi juara nasional mendapat giliran jam untuk menjaga booth SCAI, booth asosiasi, untuk bagi-bagi kopi ke tamu-tamu yang datang. Kita siap untuk bikin industri ini lebih seksi lagi. Kita tahu event ini udah lama, pandemi udah ditunda-tunda. Kita juga tahu terakhir ada ice pun juga di dalam bubble. I know ini masa pandemi yang kita belum keluar, tapi sudah membaik. Tapi dengan adanya event kopi ini kayak apa ya, kayak reuni. Ini we don't even think about sales, we don't think about anything. What we think is about gimana community-community kopi ini bisa kumpul kembali. Dan dari kemarin Jumat dan sampai hari ini cukup ramai sekali. And benar-benar kayak ketemu teman lama lah. Sebenarnya bukan lebaran juga ya, tapi lebih kayak reuni. Jadi kita kumpul semuanya. Jadi ya mau nggak mau kita semua kita saling kenal gitu. And community ini is growing dan barista-barista ini benar-benar pengen tampil haus gitu. Kita mungkin kayak silaturahmi kali mas ya. Maksudnya kayak kita udah hampir 2 tahun kayaknya ya. 2 tahun kita nggak ada acara-acara gede gitu, tiba-tiba kita ketemu lagi gitu kayak, wah buset, kayak ketemu teman-teman lama gitu. Apalagi kan saya jarang keluar rumah. Jadi ketika ketemu teman-teman lama tuh kayak, wah lu apa kabar, ada yang udah punya anak gitu. Ada yang dari kurus jadi gemuk, ada yang gemuk jadi kurus. Nyenengin sih mas, apalagi kita bisa nyoba kopi-kopi teman-teman lagi kan. To be honest, we don't really have a concept gitu. Jadi the point is, I really want untuk mereka kembali. Jangan lupa sama kopi, champion-champion yang lama, champion-champion yang baru itu bisa gather together, serve for the community gitu. Jadi ya tujuan gue emang cuma untuk kumpul-kumpulin aja. Reuni. Simple, tapi emang semua pecinta kopi tuh sudah pada kangen. Dengan adanya All Star kayak gini, champion-champion yang lama, mereka bisa kumpul lagi, bisa brew kopi buat pecinta-pecinta kopi Indonesia. Jadi aksi All Star itu kita yang pernah menjadi juara nasional mendapat giliran jam untuk menjaga booth SCAI, booth asosiasi, untuk bagi-bagi kopi ke tamu-tamu yang datang. Kalau itu sih kayaknya nggak ada alasan tertentu ya, maksudnya cuma sesuai jam yang bisa disesuaikan aja lah gitu. Oke, sebenarnya kenapa SCAI di tahun 2020 di masa-masa pandemi? I think itu bakal jadi yang PR buat gua and challenge banget. I know the industry is not doing well, but I think this is my job untuk ngebantu dan untuk gimana untuk bikin industri ini bangkit kembali. And I know it's not easy. Ya, itu tantangan paling berat gua, tapi di sini I'm sure dengan tim yang gua punya, dengan kompartemen yang gua punya, dari Mas Aang dan lain-lain, dari Miki dan masih banyak lah dari Mira dan lain-lain, kita siap untuk bikin industri ini lebih seksi lagi. Oke, so far yang pertama yang kita udah lakukan adalah 1, Cup of Excellence. Itu lagi berjalan, itu hasilnya bakal keluar di bulan Januari, kita bakal lelang. Itu adalah program utama dan pertama gua untuk SCAI. Dan kedua adalah yang sudah jalan di bulan lalu adalah World Barista Championship di Milan. Itu hasil-hasilnya cukup memuaskan buat me, myself, personally. Nah, itu penting sekali. Itu adalah salah satu option yang terkenal di dunia. I hope nanti hasilnya itu bakal bisa memuaskan. Dan itu bakal jadi inspirasi buat petani-petani di masa depan. Sebenarnya COE sendiri dia adalah satu platform yang sudah berjalan di dunia. Dan itu hasilnya sudah terjamin. Kita tahu di Brasil, di Ethiopia, itu COE bisa ngebangkitkan ekonomi kopi di Indonesia. Skornya di atas 87,5 untuk lolos ke babak internasional. Dan itu nanti dipilih top 30, top 10 sebelum itu di auction.
kalau kita lihat dengan pemulihan pandemi kayak gini, ini bakal booming sekali. Pengunjung mall sudah mulai rame, pecinta-pecinta kopi sudah sangat haus. It will be a very interesting year buat 2022. Dan ini bakal, ya PR kita banyak sekali. Kita harus benahin, tapi peminat kopi pasti bakal tambah. Gua sih berharapnya semua balik normal secara seutuhnya, industri kita balik berjalan normal lagi, kemudian juga daya beli kita meningkat lagi, teman-teman bisa membuka-buka coffee shopnya lagi karena banyak yang tutup kan ketika lagi parah-parah yang kemarin. Gua sih cuma berharap kembali normal lah semuanya. Kopi susu nggak akan mati, dan sekarang ada seperti teman-teman kan lagi bikin coffee cocktail ya, mungkin itu cuma sebagai alternatif, tapi itu bisa berkelanjutan karena kan mereka nguliknya terus-terusan, akan berjalan terus sih, maksudnya dalam artian kayak kopi susu tetap jalan, coffee cocktail juga akan tetap jalan, karena coffee cocktail masih populernya di Jakarta, di luar pulau-pulau lain itu masih belum, dan mungkin mereka baru akan tahun depan atau 2 tahun lagi baru akan populer gitu. Agak delay ya, setahun 2 tahun lah. Tapi masih akan berjalan sih. Dan sekarang kan juga mungkin musim ini sih mas, kalengan. Kopi-kopi kalengan. Mungkin ini juga akan menjadi tren baru ke depannya, walaupun ini sudah pernah ada sebelumnya ya. Di tahun 2018, tapi mungkin tahun depan akan lebih ramai gitu. Sama-sama mas. Siapa ayo?